Aksi panggung Agnes Mo dan Farel Prayoga saat menjadi salah satu pengisi acara di MNCTV dengan tema spesial konser MNCTV Farel Prayoga dan Agnes Mo. Indonesia Convention and Exhibition, ICE, BSD City, Tangerang, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Penari yang selalu menemani aksi Agnes di atas panggung mengenakan pakaian khas Jawa Timur. Lebih dari 20 penari yang memakai pakaian tradisional khas Jawa Timur berada di atas panggung. Penampilan Farel Prayoga dan Agnes Mo tampil maksimal dengan berganti-ganti membawakan setiap lirik lagunya. Menggunakan busana yang agak terbuka lalu berganti pakaian tradisional dan ditemani penari setia Agnes Mo. Pada perayaan konser Farel Prayoga dan Agnes Mo di MNCTV mengajak seluruh masyarakat untuk ikut merayakan dan berpartisipasi dengan memilih seniman artis favorit mereka agar dapat meraih penghargaan di Indonesia Choice Award 2022. Agnes Monica kini sedang sibuk mempromosikan single terbarunya yang bertajuk Diamonds. Lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi Agnes dengan rapper ternama asal Amerika Serikat. Agnes Monica sendiri dikenal memiliki banyak lagu hits dan sudah berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi terkenal dunia, seperti Jennifer Lopez, Miley Cyrus, hingga Nicki Minaj. Sedangkan Agnes juga sempat berkolaborasi dengan Timbaland di lagu Coke Bottle, hingga Chris Brown lewat Overdose. Lantas apa yang membuat Agnes memilih Farel Prayoga sebagai rekan duetnya kali ini? Rupanya Agnes merasa memiliki kesamaan dengan Farel Prayoga, yakni latar belakang mereka yang beraneka ragam. Farel Prayoga merupakan anak kelahiran Jawa Timur lalu pindah viral setelah diundang ke Istana Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus kemarin. Farel pun sukses menghibur semua tamu undangan dengan lagu Ojo Dibandingke dan memiliki keluarga berlatar belakang Muslim yang taat agama. Itu terjadi karena aku kan kepengin kerja sama dengan Farel Prayoga yang sebisa mungkin anak itu niat dan kegigihannya untuk mengejar cita-cita menjadi seorang penyanyi sangat besar dan itu harus pun. Ya, background yang diverse, ungkap Agnes saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2022. Artinya dia punya diverse culture dan yang di benak aku sama benak label aku pada saat itu adalah Farel Prayoga. Lebih lanjut, Agnes juga menyebutkan bahwa Farel Prayoga baru menginjak usia dewasa dan kini karirnya pun sangat cemerlang dan ini yang menjadi alasan saya memilih Farel Prayoga rekan duetku. Penyanyi berusia 33 tahun tersebut pun ingin menyatukan dua jenis genre musik yang berbeda dengan Farel Prayoga di lagu Diamond. Karena memang kan dia sendiri punya orang tuanya juga pendatang, bukan lahir di Jakarta, dia baru jadi Jakarta sekitar 3 mingguan yang lalu, jelas Agnes. Aku pengin nyatuin dua jenis genre musik barat dan musik tradisional khas Jawa Timuran di lagu ini. Pada saat dengar lagunya, Farel Prayoga bilang kemana jamennya kalau dia mau banget duet bareng Agnes Monica dan rekaman bareng. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Pedangdut Bang Haji Roma Irama dan produser televisi swasta Indosiar memberikan dukungan penuh untuk penyanyi cilik, Farel Prayoga. Dia menilai jika penyanyi asal Jawa Timur itu memiliki kualitas bernyanyi yang sangat bagus. Ibu Harsiwi dan Haji Roma Irama mengatakan jika dia tetap mensupport Farel Prayoga untuk terus berkarya di dunia musik tanah air sampai ke mancanegara.
Aku tetap support dia karena ini bocah kan memang punya kualitas dan memang suaranya juga kan memang gak main-main. Gak editan, ujar Ibu Harsiwi dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Sabtu, tanggal 6 September tahun 2022.